panas banget. Udah kering ya. Makanya makan jangan sampai telat. Orang biasanya kan makan terus. Gini nih kalau nggak ada aku di sini siang-siang, nggak makan kamu. Susah dibilang gitu ya. Makanya jangan tinggal dengan aku. Serindu kau bikin sebegini, bukan sebenci tapi karena sesedih. Lihat kau dendam rasanya bahagia, setahan rindu di sini deh hati susah. Saharap kau bisa tetap setia, jaga hubungan yang tong janji selamanya. Tunggu saya nanti pasti balik saya, tunggu saya nanti pasti datang. Saya coba tapi serindu ini lewat tak. Hey, what's up guys, jadi aku mau bikin. Biasa kalau sakit ini banget doang. Ya udah aku kompresin ya. Aku enggak punya kompresan loh. Mau pakai anduk kecilnya aja lah. Ya ada di dapur ada mangkok. Iya, ambil. Makanya jaga kesehatan. Kok bisa-bisanya ya bayi sakit? Baru ngomong dari tadi yang kemana? Enggak, tadi aku enggak apa. Atau emang ini lagi banyak orang sakit ya? Ya banyak orang sakit. Tapi kalau kayak sakit gitu tuh, ayo ngomong. Biar akunya enggak bingung. Kalau bingung gimana sakit? Paling enggak enak badan yang sini, sebelah sini enggak enak kan? Enak enggak rasanya? Enak. Dibilang kok malah gitu. Ya kalau sekarang kan ada kamu, jadi kamu yang harus merawat aku. Iya, siapa lagi merawat kamu? Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang-ulang. Karena makin kau cinta makin saya tambah luka. Makasih. Jangan sedih. Panas banget ini sumpah. Apa anakku gini aja tuh gak apa-apa. Gak apa-apa apaan yang mah kalau dibilangin. Aku tuh kuat gitu. Minum obat ya. Pahit. Dan aku ih kamu loh ngomong aku. Kamu pukul-pukul. Loh, kamu tuh candaan. Tapi emang benar sih. Kamu manis. Ini mau obat ya? Gak mau makan beneran. Kayaknya kemarin aku belanja sama kamu, aku belanja ini deh. Apa? Energen. Ada enggak? Masih ada enggak? Iya di bawah kantor. Ya udah aku bikinin energen dulu ya. Minum tapi jangan nggak mau kamu. Satu aja. Ya. Kalau sakit ini kan bingung. Gak ada yang mau kamu sakit yang. Ini aku lipat boleh nggak ini anduknya? Boleh sok aja. Nantes ke bantal aku. Nggak apa-apa masih boleh. Tapi yang jadi abis ini yang jangan. Kalau ada bapak cepet ngomong. Ya aku bukannya ngomong tadi. Ya tapi ngomongnya telat. Ya maaf. Bapak. Beruntung ya aku punya kamu. Kenapa? Gak tahu. Kalau gak ada kamu siapa ya yang rawat aku? Yang apa? Yang rawat aku di sini. Aku di Jogja nggak ada siapa-siapa. Teman kamu. Kamu ada teman-teman? Iya. Ya tapi masih pun ada teman-teman nggak terlalu intens sih. Makanya yang harus bisa jaga diri sendiri.
Kalau dibilangin terus. Masa enggak? Ya tapi kan kalau dibilangin jangan cuma kalau disuruh minum obat, kalau disuruh makan, makan. Namanya sakit juga pahit semua, tapi kan emang harus paksa. Pahit? Ke dokter aja suntik. Entah dikira itu kena virus mas aku. Panas banget loh kamu. Bisa sembuh aku. Ya Allah. Bisa-bisanya yang ini. Lihat kamu. Ya? Itu babe. Bisa-bisanya sih. Sakit masih bisa gombal loh kamu ini. Kita sanggup aku jaga cahaya kandung yang tak suka tutup mata juga telinga. Kamu udah canda. Gak apa-apa. Kan jangan jaga kesehatan, jangan begadang. Olah ya mah begadang terus, gak ada habisnya. Kerja buat pejuang kamu. Iya tahu, tapi kalau waktunya istirahat sayang. Coba kalau sakit kayak gini gimana? Gimana? Panas. Gimana pejuangnya maksudnya? Panas banget, ayang pusing banget. Minum obat ya? Enggak, aku belum. Ini kok belum sakit kok. Loh, udah panas gini kok belum sakit? Kan masih jelas lihat kamu. Setiap hari saya berdoa semoga kita sanggup aku jaga jengira kandung yang tersuka. Jangan kau sakit-sakit gini, aku pusing loh. Takut kau kenapa-napa. Nah aku nanti pusing terus kamu pusing. Gimana kalau kita pusing bareng? Jangan. Ya, udahnya udah. Ya, udah umum. Itu jangan banyak-banyak airnya. Kayaknya kalau masalah dapur pinter aku deh sama yang. Ya kamu kalau nggak bisa dapur jadi cowok aja. Pinter gelut aku. Ya udah jadi atlet. Atlet apa? Gebukin orang. Itu ditiup dulu. Panas. Iya ditiup. Ya udah ditiupin. Ini yang bantalnya kurang tinggi. Ya Allah. Pusing loh aku. Iya maaf. Maaf ya ayamnya. Jatuh kok. Tunggu. Nah. Ini jam aku dicopot jadi. Berat. Kayaknya beli jam jangan berat-berat. Iya, gimana? Udah, lanjut deh. Gak boleh. Kamu kok bercanda? Kalau lepas ya udah. Kok kamu yang minum? Pas drink namanya. Dilihat enak enggak gitu. Aku gak mau ya, aku sedih di depanmu. Kan kamu sakit, jadi aku ketawa-ketawa biar kamu gak kepikiran aku.
Kan tadi juga di Ma, apa yang jalan dia kuat sih. Kok gitu? Rasanya. Tapi abis ini makan ya, Em ya. Jadi, oh, apa aku masakin nanti? Ayang, jagalah kesehatan ya. Ayang jangan ini terus. Ayang janji ya sama aku ya. Bye bye. Jangan tidur malam. Nanti ayang sakit. Kamu tuh berat loh. Ayang lo dipeluk gitu. Ya bang. Cintaimu enggak ujung usiaku. Oh, jika nanti sekarang jam berapa? Jam 9. Jangan pulang. Sebentar lagi pulang jam 9. Jangan dimatiin dong. Kita gini apa? Apa aja bang? Apa? Siapa? Ya aku nggak tahu maksudnya apa. Ya entah, kamu suka nggak aku telepon. Iyalah. Jadi maksudnya kayak kita biasanya telepon sampai kita bangun lagi. Kalau nggak gitu baterai kita nggak sampai habis. Ayo sanaan dong. Kamu tidur sini. Mama kamu kalau kamu sakit. Ini kan panas banget. Udah kering ya. Makanya makan jangan sampai telat. Orang biasanya kan makan terus. Gini nih kalau nggak ada aku di sini siang-siang, gak makan kamu. Susah dibilangin ya. Makanya jangan tinggalin aku. Siapa juga yang mau ninggalin kamu? Aku mah nggak mau. Kamu mungkin. I'm stay with you, babe. Iya. Aku dulu nak. Kemana? Amat ya. Aku kalau punya anak tak giniin aku. Nah. Ih sayang kok sakit nak. Kami mau obatnya. Belum mah. Gak boleh sayang. Ayang, ayang. Aku tuh masih. Tapi kok kamu ada kegendutan? Besoknya turun seperti ini. Ya Allah, yang jangan ini aku capek-capek lo bikin kau gendut. Aku bahagia sama kamu. Kamu tinggal aku dah. Ah nanti kamu pede. Aduh, terus aku. Ayo. Gimana nak lo? Ayo. Jangan lagi mikir. Aku takut ayang. Kabar hari ini semakin kabel tak bikin.
Aduh, sakit loh. Kayaknya aku mau pulang deh. Nanti kalau ada apa-apa yang langsung telepon aku. Teleponnya kan nggak mati. Cepat aku pulang langsung telepon aja. Ya, nanti aku sampai kos, aku langsung telepon Dayang. Dayang janji jaga kesehatan, energinya diminum nanti ya. Terus makan ya, aku diundang dari kos.